Alhamdulillah dulur, setelah kurang lebih 3 jam kita berkeliling-keliling hutan, akhirnya kita di sini menemukan sarang sebuah lebah apis cerana. Akhirnya jerih payah kita terobati setelah kita menemukan koloni lebahnya. Kelihatannya koloni lebah ini lumayan banyak, lur. Nah, itu dia. Banyak sekali lebah beraktivitas keluar masuk sarang. Ini mempertandakan bahwa koloni lebah apis cerana ini lumayan banyak. Kita eksekusi, kita bawa pulang, semoga membawa berkah. Ya, dulur, kita mulai eksekusi. Terlebih dahulu kita lakukan pengasapan biar lebahnya tidak agresif. Bapak Untung, hari ini kita tidak mengajak Bapak Untung. Bapak Untung lagi sibuk. Tahun-tahun pinjir tahun ini nendek ikan. Perlu diingat dalam proses pengasapan, jangan terlalu dekat dengan lebahnya. Niat kita menjinakkan nanti justru berbalik arah. Kenapa pas tadi? Ono. Saya pergi ini. Kita juga mendapatkan rosokan lampu, lur. Juga melayani servis lampu. Untuk isu tadi. Jadi kita selain menjinakkan lebah, kita pun juga mampu menjinakkan lampu. Segala macam jenis, mulai dari Philip, Naruto, Ninja Assassin, dan lain sebagainya. Nanti. Seperti biasa, lur. Kotaknya kita pasang di atasnya untuk mancing lebah agar tidak kabur. Awas, hati-hati, biasanya kotak lebah ini sering jatuh. Lagak, lur. Wah, ternyata ini lebahnya baru bersarang, lur. Tapi kalau sisirannya masih orisinil, masih berwarna putih. Ini kurang lebih 3 sampai 4 harinan. Koloni bagus, lur. Pak Untung, koloni supara-para-para-para-para-para Pak Untung, supara-para-para-para-par. Sambil kita naikkan, kita cari ratu.
Kelihatannya koloni ini tidak ada drone-nya, Lur. Enggak ada drone-nya enggak apa-apa, yang penting ada ratu lebahnya. Nah, inilah cara kami dalam proses pengambilan lebah. Kita pancing di dalam kotak bolang biar nanti mereka tidak kabur. Kita bantu untuk mencari sang ratu. Ini lebah di sini sangat besar-besar sekali, hampir mirip dengan lebah meli. Kalau ini jendian, jendian. Enggak lah. Nih, tuh, yo. Oh, nah, Lur. Inilah penampakan ratu, Lur. Itu ratunya, Lur. Tahu kan? Tuh, sangat jelas sekali. Perbedaannya pun sangat mencolok daripada yang lain. Oh, ayo mikir-mikir loh. Inilah ratu lebah. Abis sana, Lur. Kelihatannya sangat jinak ratunya. Wah, ratunya cantik, Lur. Kayak sindir. Oh. Langsung tangkap, Lur. Wah, jangan-jangan kabur, Lur. Duh. Nanti. Wah, hamil, Lur. Hamil. Hamil. Bentuk. Wah, miber, Lur. Miber. Tunggu lagi, miber. Tunggu lagi. Tidak apa-apa. Santai, yang dikatakan kukupin apa. Kasih jos. Ya, tapi terlalu pasak. Iya, tahun ini tebrok, tebrok. Oi lor, lor, lor. Ketemu lagi. Ya langsung ambil aja, Pak. Kok itu ora bener atune, Lur, angel rumah tane, Lur. Untuk dulur-dulur yang membutuhkan koloni lebah api serana, koloni lebah kelanceng, bisa menghubungi kami. Harga sangat miring, Lur. Apakah ini jamur yang bisa dimakan, Lur? Kelihatannya ini kayak jamur barat, Lur. Oh, enggak, Lur. Ini jamur beracun, Lur, ini. Jamur barat biasanya enggak kayak gini. Tuh. Oh, ini mungkin jamur barat, tapi jamur barat puting beliung, Lur. Oh. Inilah kelebihan kami, Lur, ya. Selain kita bisa menjinakkan lebah, kita pun bisa mendeteksi apakah jamur ini jamur beracun ataukah jamur yang bisa dikonsumsi. Itu langsung kita pancing. Pak Untung. Ya, Dulur, ternyata info yang kita terima bahwa katanya di sini ada lebah melifera. Nyatanya setelah kita berkeliling-keliling, tak ada satupun pertanda kalau di sini ada lebah melifera.
Ada lebah apis serana saja hanya cuma satu sarang yang kita temukan. Wah, ini berita-berita hoak, Lur. Makanya jangan mudah-mudah percaya dengan berita-berita yang seperti itu. Ditipu, Pak Untung. Ternyata kita mendapatkan tipuan. Wah, sekolah ini super, Lur. Ya, Dulur, kita saksikan bersama. Sang koloni sudah kumpul semua. Walaupun enggak begitu banyak, ya alhamdulillah, Lur. Dah, cukup sekian berburu kita pada hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Ya, mohon subscribe dan like-nya, Lur. Komen. Mohon barokahnya, Lur. Sedekahnya komennya, Lur, ya. Subscribe. Semoga menjadi barokah bagi Anda semua, Lur. Salam paseduluran.